memetik kata-kata Hang Tua, Raja Adil, Raja Disembah, Raja Zalim, Raja Disangka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekalung apresiasi dan salam Malaysia prihati buat kombinasi kehakiman serta sidang pendengar yang budiman. Sejarah Melayu menyaksikan pertikaman antara Hang Tua dan Hang Jebat demi membuktikan ketaatan kepada Sultan Melaka. Hasil ketaatan yang tidak berbelah bagi jugalah Ratu Elizabeth II, monarki tertua di dunia, telah memimpin Empayar Inggeris sebagai satu kuasa dunia yang gah hinggalah ke saat ini. Kedua-dua kisah ini mengajak kita untuk menyusuri sebuah dogma, iaitu ketaatan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Justeru, mari kita bersama-sama merungkai dua prinsip ini dalam sebuah pidato bermaudu, ketaatan rakyat, simbol negara berdaulat. Saudara dan saudari, prinsip kedua rukun negara diperhalusi, raja ditaat setia, kedaulatan dipelihara. Istilah kerajaan dipercayai berasal daripada raja. Ia membuktikan raja dan kerajaan mempunyai hubung kait rapat hingga digunakan sebagai gelaran ketua negara ini. Jadi, tidak hairanlah prinsip kesetiaan ini menjadi tonggak kedua dalam rukun negara Malaysia. Kalau 70 tahun dahulu, 25 orang anggota polis meregang nyawanya mempertahankan Bukit Kepong daripada serangan komunis. Hari ini, gerakan anti raja semakin berleluasa. Kalau dahulu, Lahad Datu pernah merakamkan sejarah hitam buat Malaysia apabila puluhan perwira negara gugur setia memerangi pencerobohan pengganas Sulu. Hari ini, keangkuhan membelakangkan keputusan Sultan membuktikan longgar sudah taat setia itu. Kalau dahulu, Lieutenant Adnan Syahid bertempur dengan tentera Jepun demi mempertahankan kedaulatan negara. Hari ini, golongan muda tidak lagi malu mempersoalkan kuasa raja. Lebih menyedihkan apabila wujud pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan memanipulasi isu kontroversi dan berlindung di sebalik nama demokrasi. Mereka seolah-olah sengaja mencabar hak raja sebagai ketua tertinggi di negara ini, ibarat telunjuk lurus kelingking berkait. Lebih parah lagi apabila mereka sengaja menyemarakkan unsur-unsur negatif yang berbaur sentimen perkauman dan ideologi agama bagi menggugat keamanan negara. Hadirin, kedua, keluhuran perlembagaan asas negara saksama. Perlembagaan dapat ditakrifkan sebagai sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara. Ia memberikan jaminan terhadap hak asasi dan keadilan sosial untuk semua kaum. Manakala, keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Perkara 41. Dalam era globalisasi, banyak cabaran perlu ditempuhi supaya perlembagaan dihayati dan difahami. Persetujuan antara moyang menjadi satu kontrak sosial yang tidak boleh dipersoal dan ditaati sepenuh hati. Namun, hari ini, di dada akbar, semakin banyak suara sumbang cuba mempersoalkan teras perlembagaan. Lebih meruncingkan, kegoyahan ini dapat dirasakan apabila Islam dipersenda, bahasa Melayu dicabar statusnya dan institusi raja diperlekehkan. Mereka mungkin terlalu leka diracun alfa dan semakin lupa. Inilah sumpah dan janji nenek moyang kita, amanat bapa kemerdekaan yang juga Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, wajar dijadikan kiblat perpaduan negara. Hadirin, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, sebelum saya menoktahkan pidato ini, ingin saya berpesan, semoga di masa akan datang, tiada lagi istilah pendatang dan tuan tanah. Tanpa taat setia, tahta tutup, tatah runtuh, pemimpin jatuh, negara lebur. Sekian, Sri Kandi, mohon permisi.